Porsine kuli. Ayo Baturi makan. Mangane muluk wae ya. Sing Baturi oke iki ning kuping ya. Batur. Jadi iki mau kayak martabak sayur, telur karo lomboke ana 5. Biasanya aku mangan iki lomboke ana 11 ya. Tapi iki rotok-rotok ni mana wek mana-mana tersakiti terus sih gila ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Ayo makan pemirsa, panganane wong orang genah ini ki. Bismillahirrahmanirrahim. Makan di skip batit. Panganane babu ki yang ini kilo aja. Coba kira kerjane wong kong iku penak. Ono sing penak, ono sing ora. Yo kabeh ku dinikmati wae lah. Jadi kadang mikirnya wong kayak mikirnya rasa terlalu teman-teman kabutan mikir ya kalau pokoknya neng kulkas kuno ya so. Panas lagi pasangin ini tahu panas panas kabeh ya kalau suasana ini atiku nanti bisa lagi meletak-letak wes tuman gendur. Abaikan suara ret-ret ya. Ah, panas, yang penting mangan. Ini kadang-kadang ini malah mulai sih. Ting tong tak kira lek bosku yang mulai, kita ya anak yang mulai. Berapa apa lanjutkan saja. Sekarang marah ini mulai nih dongone. Mangan sayur sing oke, bening sehat.
iki kerjane wong kok iku ya. Nek kadung oleh penak ya penak. Nek kadung enggak ya enggak. Kaya aku ngene iki kan bebas ya sebenarnya. Majikanku tuh aku mau makan apa aja boleh, silakan. Maksudnya kalau misalnya saya ngambil uang mesong, itu uang belanja itu ya, untuk beli makanan boleh sebenarnya. Tapi kan kadang aku males ya. Paling makanannya ya kurang ngono-ngono kuya ya. Aku simpel panganannya paling ya cuman bikin martabak sayur, telur, karo lombok, terus yang penting ono rasanya. Kadang ono kan majikan yang gak ngasih jatah makan buat pembantunya gitu ya. Jadi mangannya apa adanya kak sirmu dhewe. Kadang ada yang dikasih jatah makanan itu cuma sedikit banget, bahkan gak layak. Jadi aku di sini ya bersyukur sebenarnya. Majikan itu bebas ngasih makan aku, mau makan sak rice cooker wae ya. Oleh aku kuat ya oleh. Malah kadang disuruh makan terus malam. Nanti kita makan yuk karo. Karo nyambi teleponan. Makan karo nyambi teleponan, bener nggak terlalu bosen. Apa toko panganan-panganan yang toko Indonesia ngono kayak gitu. Enggak begitu suka ya. Ya bukannya gimana, soalnya kan kita enggak tahu ngolahnya gimana. Kadang aku lek toko kadang lek toko ngono iki roro mules. Watange wateng alam soalnya. Jadi mending makanan-makanan biasa gawe dhewe ngene iki. Masih apa adanya. Jelok nek gaya aku jadi. Panah. Soalnya apa? Aku dulu ya pernah itu ikut majikan. Orangnya kan stay di rumah terus ya, teteh, sinsan itu semuanya di rumah. Jadi makan itu sama mereka terus. Kadang kalau siang itu jatah makan gue songnya apa lauknya itu paling cuman segini. Terus sayurnya cuman beberapa helai gitu kan. Jadi aku masuk di majikan ini tuh alhamdulillah banget, orangnya baik. Terus maunya biar aku kuru ya. Biar aku itu kuru banget kan. Bobot kumbien itu 40 wol. Terus aku masuk ke sini langsung meledak jadi 50. Terus 51 ke atas terus sampai hampir 60. Makanya ya, Bang, terlalu bebas. Mangan opo ae kayak balas dendam, biyen enggak iso mangan ngene, enggak iso mangan ngono. Kayak balas dendam. Tapi memang kadang itu memang berpengaruh ya. Kerja ditunggoni majikan karo enggak itu beda. Jadi misalnya dia stay in di rumah terus enggak kerja itu pasti jadi bedanya apa? Kalau stay ini tuh mungkin pikiran terus gampangan emosi, nggak bebas ya. Ya orang metu sedino, rasanya sumpah aku nengin. Apa mana yang bayangnya aku kemudian 4 tahun bro, 4 tahun yang ngomah terus nggak pernah maiso, nggak pernah keluar, nggak pernah belanja, sumpah kayak sini. Terus akhirnya apa? Efeknya yang awal aku kuru, jadi nih
kayak ngenes mikir sesuatu, kayak mikir nih anak bojo, anak sekolah kabeh, padahal ya orang dia anak lu bojo. Ya sembuh nih, mungkin pikiran deh. Jadi makanya sak penak-penak duwe majikan stay in, bangga penak sing pangkung. Jadi kadang lepas pangkung nih, anak dia bebas harusnya kau. Termasuk arep ngentek nih berasa majikan. Tapi yora sih, itu mumpung aku belum mangan. Biasanya orang tuh yang mangan. Kaya aja nih pencitraan. Enggak lah, aku emang lagi nggak doyan makan sebenarnya, tapi kan karena teman-teman nih konek karo nyebek lek ngomong ya saiki kanca gelutku menina teleponnya karo aku takon telepon sapa ngono garangan ngono kayak aku aja yang diganggu ya telok ini. No orang ngerti pencitraan apa? Lomboknya tak buang. Ora wani soalnya apa? Panas. Wetenge panas. Atine wis panas ya ditambah lombok pisan mah udah dadi umup ning jero kobong kabeh sak wong-wong. Mau cerita tekan ini bisa tekan majikan ya. Jadi untuk kalian yang dapat majikan mungkin kurang beruntung atau gimana ya, disabari dulu, pasti nanti akan ada waktunya, pasti nanti akan ada waktunya kapan kamu bisa dapat yang terbaik lah buat kalian. Aku mbiyen soalnya ya pernah oleh majikan itu jenjing parah banget boy, tapi alhamdulillah aku saya iso bertahan sampai 4 tahun ya. Soalnya apa? Aku ku wonge gampangan betah. Jadi lek wis kadung nyantol ning atine wong ngono. Gampang betah ora ngalih-ngalih. Masih arep disakiti, arep diapakne, bahkan mau dibunuh pun aku masih tetep betah. Pret. Tae. Jadi aku ku wonge gampangan sabar iki pol-polan. Jadi lek aku iso seiso maksudnya masih bisa bertahan ya saya pertahankan, tapi sekiranya enggak bisa ya udah lepas aku gitu. Tapi alhamdulillah aku sih enggak pernah melepas sebenarnya, tapi aku sih dilepas. Soalnya apa? Lebu majikan 4 tahun. Kalau di Hong Kong itu kan biasanya kalau udah 4 tahun 2 kontrakan gitu kan, misalnya nambah lagi pasti akan dapat, ya enggak semuanya sih, dapat long service. Itu bonus dari majikan. Jadi jika dia kerjane 5 tahun kan dapat bonus. Nah, aku nang kono 4 tahun yang pertama, terus yang kedua juga 4 tahun. Nah, kabeh ora gelem gara aku soalnya apa? Wedi karo bonus sih. Padahal aku betah. Tapi yang di sini alhamdulillah orangnya baik, jadi aku nambah kontrak lagi sebenarnya. Enggak pernah perhitungan masalah uang atau gimana ya. Ya, mudah-mudahan. Terus
terus sampai kapan arepe kerja nang Hong Kong sampai tuwek yo. Ya jalani aja dulu lah yang penting. Enggak usah mikirnya, enggak usah. Mikirnya enggak usah terlalu jauh. Jadi apa yang bisa kita jalani saat ini ya jalani aja dulu. Panas ya. Ya sono kuwi lah pokoknya. Jadi udah pikir dinikmati wae. Cek kurang titik. Aku ngilani yo. Ngilani yo ben. Ah, ndek. Saya sahur dulu. Cuci tangan. Nah, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton ya. Videone rodok mulek. Aku wis wareg, saiki aku arepe melanjutkan pekerjaanku lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Bye bye.